Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih alhamdulillah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Dalam kenyataan yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Negeri Sumbersari yang saya hormati, yang kami hormati Ustaz dari Bapak Ibu, yang saya hormati teman-teman rekan-rekan dari Polres, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Baik, pada pagi ini kami sampaikan dalam rangka Jumat Curhat. Maksud Jumat Curhat ini dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan bagaimana tugas kami Polri ini di khusus di Kecamatan Tujuh Kota Sungai Sari. Jadi kalau ada yang kekurangan silakan disampaikan kepada kami. Kalau ada terbaiknya juga disampaikan ya Pak Wali. Jadi tugas kami yang kami laksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dapatnya tercapai dan lancar. Untuk itulah kami kepada Bapak Ibu-ibu untuk dapat curhat. Salah satunya contoh kita di ada kekurangan contohnya pos kambling. Jadi sampaikan kepada kami Pak Kapolsek. Di tempat kami bus kambing nggak aktif lagi. Di mana kita kurang lagi ya, kita kurang juga karena bus kambing itu ada hubungan dengan Polri atau yang lain-lain. Contohnya Pak Polri. Jadi sampaikan kepada kami karena informasi di masyarakat itulah yang kami minta supaya tugas kepolisian ini lancar sesuai dengan undang-undangan. Jadi kalau ada juga terbaik banyak sekali yang sibuk. Ucapkan terima kasih kepada Polri selama ini gini-gini. Itu itulah kami diadakan tugas. Contohnya semuanya ada negara itu ada hubungan dengan Polri. Contohnya dalam lubang, Pak, kampung kami apa pemerintahan ini pemerintahan. Jadi kami bisa melaporkan kepada PUB atau wali. Itu ada juga jalurnya. Laporan dari itu banyak perlu bapak. Tapi kalau nilai-nilai informasi masyarakat juga. Atau jalannya longsor, mau longsor, bilang juga di kampung kami. Jadi kami Polri ini dari masyarakat informasi itu kami tercapai. Kenapa? Karena personel kami itu terbatas. Bapak semuanya, saya sudah ingat bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dari Humas Kapolres Sepanak Pareman yang telah menyediakan meluangkan waktunya untuk hadir, yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Tujuh Kota Bapak ini yang selalu memberikan masukan kampung tentang masalah ketertiban dan kenyamanan masyarakat nagari Sungai Sari khususnya. Yang menghormati seluruh jajaran kapolsek yang tidak mungkin Abu Sabri dan Abu Sabri satu. Yang menghormati sekretaris nagari seluruh pangkat nagari yang hadir. Yang menghormati seluruh bodi kolom pimpinan wilayah masing-masing. Mobil khusus kita yang hadir di dalam kantor pagi ini. Baiklah, terima kasih kepada Pak Kapolsek yang tak tega telah mengunjungi salah satu kantor dari saya mungkin dalam keadaan mengunjungi Pak izin yang berubah program Kapolsek mungkin jajaran serta jajaran dari Kapolres serta sampai Kapolda kegiatan Jumat Curhat ya Pak Kapolsek
Jadi artinya masyarakat khususnya negara Indonesia akan bekerja sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di negara ini. Jadi apapun bentuknya kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang ada, Bapak Presiden menginginkan ada laporan-laporan terhadap kejadian-kejadian tersebut. Jadi bagaimana tidak jadi terima kasih sudah sampaikan kepada Bapak Kapolsek beserta jajaran. Mungkin selama setahun lalu di Nagari permasalahan-permasalahan timbul di masyarakat, alhamdulillah sampai saat ini insyaallah Bapak Kapolsek masih bisa kalau beliau Pak Kapolsek jadi lama beliau. Jadi setiap permasalahan yang ada itu mari kita selesaikan dengan kebersamaan. Jadi Bapak Kapolsek pun menginginkan kalau ada hal-hal yang perlu kita selesaikan, Pak Kapolsek siap-siap menyelesaikan. Yang terima kasih Pak Kapolsek beserta jajaran. Jadi artinya itu adalah curhatan hati masyarakat. Sampaikan ada kelemahan-kelemahan yang terlihat ya selama kesalahan-kesalahan itu mungkin dari Kapolsek khususnya untuk itu sampaikan mungkin kayak Pak Cik Kapolsek tadi mungkin writernya yang kurang kepala contoh sampai kayak Pak Kapolsek yang tidak aktif dari baru itu aktifkan ya. Jadi itu memberi kenyamanan terjadi waktu Pak Kapolsek Santan Unda itu usia itu sampai tiga negara awal tiga khususnya dari sekali yang dulu dua itu jadi jadi mungkin itu adalah salah satu curhatan kita mungkin itu masuk forum kita masukkan dari forum atau itu yang hadir memberikan motivasi terhadap kinerja Kapolsek itu. Begitu saja demo terlebih kurang lebih lama. Terima kasih atas segala kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari kami untuk kedepannya mari kita selalu Coca-Cola yang baik bagi kelas antara masyarakat dengan Kapolsek, masyarakat dengan Pak Wali, Pak Wali dengan Kapolsek. Karena kalau kita cerita Coca-Cola dengan Kapolsek dan instansi lain-lain, kita masyarakat dengan staf Nagari, nah itu namanya kita bukan itu. Kita laksanakan. Apa pemerintah masyarakat kita laksanakan sesuai dengan SOP-nya atau sesuai dengan peraturan kepolisian. Ya. Contohnya kemarin kita Perwali walaupun secara kolaborasi dengan instansi lain dari mahkamah. Jadi keluar dari rumah, kasih tahu kepada sama Pak Kapolsek. Insyaallah kami dari Polri ikut dalam rangka untuk membantu. Alhamdulillah sekarang tadi kita sudah rumah juga di Penang Sagu dan juga alhamdulillah hampir selesai. Kepada masyarakat kita kurang mampu. Kita masyarakat yang sederhana, enak tidurnya dengan rumah atau tempat tinggal yang bagus, kebetulan masyarakat kita yang baik cuma berpikir di lantai istilahnya ada kainnya langit sebagai atapnya, ini sebagai lantainya. Kodapun masyarakat kita jangan ada itu, kita sama merasakan kita senang, masyarakat kita samping kita tetangga juga senang, enak tidur. Jadi kalau ada itu, sampaikan kepada Bapin masyarakat kita yang tidak mampu, nanti Bapin sampaikan dengan Kapolsek. Nah nanti Kapolsek nanti baru Coca-Cola, kemulasi pun nanti kooperasi. Baik terhadap kota, baik terhadap kita di luar. Karena alhamdulillah saya sebagai pimpinan Kapolsek ini sangat senang di tiga kecamatan ini. Karena bapak-bapak kita dari luar sana kami yang stunting mungkin dengan masyarakatnya Pak Wali, alhamdulillah. Mungkin Pak Wali tahu saya ke rumah Pak Haji Kene
rumah apa-apa yang tahu, alhamdulillah saya sangat senang. Kita masyarakat kita yang dilaksanakan dengan selanting itu berhubungi dengan masyarakatnya. Kadang-kadang saya sini mau senang apa teman-teman. Komunikasi kekongkakolah tadi dengan beliau-beliau. Jadi nanti kalau ada yang mau menunda rumah, nanti tinggal tanya sama Pak Kapolsek dengan bapak-bapak kita di luar. Alhamdulillah sampai saat ini komunitas baik dan juga beliau itu sangat-sangat suka yang sosial di dalam. Itu ada tambahan dari kami. Saya sudah dari perbudaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang apa, bapak ibu yang mau sampaikan silakan. Kalau enggak ada, kami juga terima kasih juga kesediaan Pak Wali di ruang ini. Mohon maaf, karena mendadak ada. Karena bakal cuma itu harus berada. Kalau direncanakan itu, berarti ada kesempatannya. Saya paling suka itu. Kalau mendadak itu, cuma itu menghati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin dari beberapa rakyat cukup memberikan masukan atau mungkin kalau yang sudah saat ini itu berbicara, kalau ada apa-apa ini lebih sedikit kecelah lah. Walaupun itu sangat singkat, kecelah lah. Apapun mungkin di lapangan atau keinginan itu. Pak sikapmu, Pak Bapak itu, Pak Kapolsek itu terhadap di negara ini. Mungkin itu pun bisa mungkin berkaitan dengan hal ini. Mungkin sisa ada mungkin masukkan secara harusan punya fesan ya. Khusus dari Kapolsek beserta jajaran untuk lebih meningkatkan kadang-kadang aku kasihan gini kadang-kadang yang kejadian itu anak-anak di bawah umur dan masih sekolah mungkin sampai jam 2 kami menyelesaikan tahun-tahun Pak Ali Radene jadi Mbak bisa kita menyikapi kayak-kayak anak-anak balak-balak motor yang berbuk ini yang kewalahan itu membuat kamu pernah melaporkan baca-baca orang-orang tahu-tahu. Jadi pernah aku sampaikan ke Wali Koro. Aku sendiri pernah cek jam 2 malam ke situ, jundang. Jadi pas aku cek, tidak berdurang Pak Amin. Jadi laporan masuk lagi ke acaranya. Jadi aku pernah juga Pak Bardi menyampaikan alangkah itu untuk terus cerai Pak Merah. Mungkin sebagian ya masyarakat Rambut itu mungkin agak sifatnya sensitif terkait masalah narkoba. Mudah-mudahan untuk berdepan di tempat negara yang Bogor memang bebas dari narkoba. Jadi artinya aku pernah menyampaikan dulu ke Pak Babin
kayak mobil-mobil patroli mereka ingat kalau lah lalu mobil patroli itu kata haji kok itu seperti itu ya nampak lah aku atau aku sama ingat dulu ya walaupun sejujurnya tidak ada kakak nanti tapi dengan lalunya mobil patroli itu agak harga agak seperti itu ya karena mohon maaf itu di Minangkabau khususnya dari saya di Pulau Palapau kadang-kadang ya udah jadi dulu lalu kadang-kadang nah mana tuh ada minum kadang dia jadi akhir tuh jadi dengan adanya mobil mobil dan tak agak ada kayaknya seperti mungkin itu dari pemerintah dari Pak. Terima kasih Pak Wali, informasi itulah yang kami minta. Karena dari masyarakat itu kadang-kadang kita tidak tahu itu. Masyarakat langsung menyaksikan. Baik Pak Wali, untuk masalah anak-anak balapan liar, memang saya juga ada. Ya sesuai dengan Pak Wali tadi lah. Pak Wali aja datang orangnya nggak ada. Nah, kami apalagi kami personil Pak Wali memang sering juga itu patroli ke sana bagian patroli. Orangnya ada lihat pertama tuh. Jadi ya, mungkin kedepannya saya ada pemikiran kalau nggak ada tahu anak-anak itu namanya orang tuanya. Rencana kita nih kemarin ini khusus saya beberapa karena seri-seri itu laporan kita datang nggak ada kita sambung aja orang tuanya rencana kita itu kasih arahan terbaik untuk masa depan anaknya nah kita juga rencana kita kalau mudah-mudahan secepatnya saya melaksanakan itu karena saya sebagai pimpinan mungkin ini pernah bakti tidak menunggu tapi itu dapat terlaksana catat nama anaknya orang tuanya kemana tinggal di mana kita sempang di sana orang tua kita kasihan sama orang tuanya kalau ada apa anaknya ini masa dia karir anaknya nanti kenapa kadang-kadang di lapangannya susahnya gini ada laporan informasi data personil cepat tanggap berikut cepat tanggap pula orang mulai lari tapi ada juga yang terjadi satu-satu kembali kita ambil motornya mau kayak terdikir nah kita sekarangkan kepada kalau kan laporannya racing kita buka dulu racing dia buka atau laporan dasarnya bahwa kita dalam kesempatan juga nanti masalah narkoba ini sangat-sangat terima kasih Pak Wali nah itu kita sudah banyak laporan maaf tindakan kami dari Polres sangat cepat kami mungkin ada informasi ya dengan informasi ada juga selesai ini banyak tangkap narkoba tapi di mana satu tangkap dua berkembang itu susahnya. Satu tangkap dua muncul lagi itu sering bingung saya narkoba ini entah kemana pelajarannya atau kemana alhamdulillah Pak Wali mungkin kami dari kepolisian tetap bergerak di wilayah ini mungkin secara maksudnya secara ilmu kami lah kenapa Pak? Karena dari mana kumpa itu telinganya nyari bagaimana pun jadi kami membuat jenggok dia tahu jadi jauh jadi untuk masalah kumpa alhamdulillah kami dari Polres turun ke lapangan sudah banyak turun ke lapangan kembali mungkin tinggal mendengar aja seperti sudah banyak juga ditangkap. Nah informasi-informasi itu lah kami minta kepada Pak Wali. Kalau nggak ada informasi masyarakat kami kurang berjalan tugas. Nah itu yang kembali. Selanjutnya minta kepada pria penamping dari Polres untuk arahan beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Odin, kalau saya ini kesempatan kami untuk menyampaikan
apa yang kami dapat dari PT kami yang lebih atas. Yang terhormat seorang wali hari ini, nanti Bapak Kapol Said, Bapak Kapol Said, Bapak KPO Lantas, Perkada Preman, dan sebagai negara saya, Kadir Nikol, Kepas Pada Preman, yang baru di Kepas Pada Preman, mungkin kurang sekitar 2 minggu lagi di sini. Jadi sebenarnya kemarin kami berempat pada bahasa BO Eskrim, kebetulan BO Eskrim ditunjuk untuk mendampingi Bapak Kapolres untuk melaksanakan sama dengan Jumat Tuhan di daerah Batangan ini. Intinya pimpinan kami, terutama Bapak Kapolda, mengadakan Jumat Tuhan ini adalah ingin mendengar hati nurani masyarakat, ingin menyelesaikan apa permasalahan-permasalahan di masyarakat. Itulah kami diperintahkan untuk menjalankan tugas seperti yang disampaikan sama Pak Wali Jali pada Kapolsek di Mama, memang betul-betul dekat sama masyarakat. Jadi karena keterbatasan kota, makanya tidak cuma dilaksanakanlah di masyarakat ini. Bisa biar masyarakat kita bisa menyampaikan isi hatinya kepada polisi, walaupun itu masing-masing menyadari ada waktu-waktu masyarakat. Kadang-kadang karena keterbatasan kota, satu menyadari, satu waktu, kadang-kadang yang lain tak cover sama Pak Bersih. Tambah babinya kadang-kadang tak tinggal di lokasi atau dalam Sulawesi, tentunya di daerah Cikit. Itu kan agak cukup jauh karena keterbatasan anggota personil kita, makanya juga kan insya Allah untuk 2023 kita di Pondok Pesantren 75 hari mungkin akan diisi semuanya. Khususnya itu untuk mendengar keluhan hati masyarakat, biar apa-apa yang terjadi di masyarakat cepat kita gosok. Di televisi kalau memang pun mungkin di semasari ini bagi kita dekat sama masyarakat, cuma kami lihat di daerah yang di luar sana ada babinya itu segala mabit absen aja. Benar saya ketika biar wajib nama wali nerwe aja gak tahu sama babin. Itulah masyarakat menyampaikan ke pimpinan biar hidup. Biar bagi kami polisi bisa koreksi, wah ini belum bisa diganti, ini lebih dekat dengan masyarakat. Makanya kami tidak sedang berbenah. Nah, jadi kami minta kepada masyarakat kita, kalau memang belum ada permasalahan-permasalahan yang bisa kami selesaikan, silakan laporkan ke Babin atau cari kesempatan sama Bapak-Bapak saya ada, bisa kita selesaikan. Masuk masalah kebangkitan sama Pak Wali tadi kemarin saya berjumpa dua hari lalu. Kami berjumpa pertama terutama Polsek dan sebagainya menangkap satu tahun lalu. Nah, itu lokasinya di rumah sekolah SD di Suno. Itu yang menyimpan itu penjaga sekolah. Nah, jadi kalau memang pun ada masyarakat yang bisa melihat atau mendengar atau berkirahan, sampaikan ke Babi. Babi akan menyampaikan ke Kapolsek. Kapolsek akan menurunkan dirinya, apakah itu intel, apakah resim, untuk menyelidiki. Jangan sampai terpapar anak-anak kemakan kita, sisi kita, nanti akan kecanduan. Akan melebar, akan makin banyak. Jadi akan ikut setelah narkoba, pencurian lagi. Mungkin pemerkosaan lagi. Karena rata-rata kita di panjang peramannya, kasus cepul tak banyak. Mohon-mohon tak banyak, kasus cepul. Itu di peraman, itu bapak sama anak kandung. Itu terjadi. Nah, kalaupun ada kan tetangga sudah menyampaikan kepada polisi apa tindak lanjutnya, kita menyelesaikan, jangan sampai terjadi yang lebih besar. Nah, satu lagi masalah yang sampai awal yang berikan masalah pada pembiayaan itu memang di mana-mana ada. Nah, jadi kami polisi selagi kami berusaha itu anggota kader kami reskrim intel bekerja minta informasi dan laporkan. Adapun tidak diterima sama anggota, silakan laporkan ke Kapolsek karena
tidak boleh berdebat itu 2-1 kali per jam. Silakan bertanya. Kalaupun bapak sebagai dakwah dapatkan ke polsek, tidak juga. Dapatkan ke polis, tidak juga. Dapatkan ke polda. Jadi kami memang atensi dari pimpinan kami, Pak Kapolda. Polisi itu tidak sama masyarakat. Nah, jadi bapak atau ibu, kami betul-betul mohon bantuan untuk menciptakan situasi kamtipmas yang baik, biar dari kita terutama komisari ini bisa dekat sama masyarakat. Seolah-olah memang satu keluarga antara polisi dan masyarakat. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan, kalau memang ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang arahan dari kami. Ada bapak ibu yang datang atau yang datang, ada bapak ibu pasang baik-baik anggota Moses Mesari semua. Kali pak yang baru saja dengar jam satu telepon datang juga mau ikut juga, karena kami mantan bapak ibu juga dulu di Lubuk Alu-Alu berjalan satu koral dari pandang kandang sampai terbuk di dalam. Dan juga di telepon sama Pak Wali Korong, Wali, kita ikut juga dari pasar besar. Tapi ada yang pemahaman dari itu, itulah seperti kita merasakan, kita mantan babi tiga. Jadi banyak keluarga. Jadi kita selesaikan keluarga itu, keluarga itu keluarga kita. Malahan semua datang rumah atau Pak Babin datang rumah aku rumah-rumah keluarga semua. Nah, kalau kita supaya itu jadi agak imahnya kalau dapat menarik kita teman-teman Babin gak itu untuk masyarakat yang kita ada tiga kita cepat datang kata Bapak dari Polres kalau Babin ada tentunya ke Polsek. Kepolisian sudah jam 3 pagi itu berangkat pada satu tempat yang murid dan tidak apa. Kepolisian lain kelas saja. Bapak Wali kabar. Karena kepolisian suka ngumpul-ngumpul sama-sama silaturahmi gitu. Menjadi keluarga jadi. Jadi di sini ada orang tua anak saya, di sini ada kakak angkat. Kepulang-kepulang di dunia ini. Itu adalah di Sungai Sari ini saya alhamdulillah masyarakatnya suka berkeluarga dan juga yang saya, kami bilang tadi yang di rumah sakit dengan stunting itu enak kita berkomunikasi dan kolaborasi karena kita baru masuk ini rasanya sudah lama mulai banyak yang kenal. Jadi Bapak Ibu sampai ke kepala masyarakat keluarganya kalau ada permasalahan cepat enggak ada kita cepat saya boleh kalau kita baik-baik ikhlas berikan sesuatu itu alhamdulillah lah kolaborasi yang bagus. Jadi selama ini di negara ini Pak Wali SRB alhamdulillah tak selesai cepat lama kalau saya orangnya itu. Kalau diajak rompak ke Polsek, di rumah itu aja sesuai jadi, gak apa-apa. Malah kita pun jadi, di rumah bersalah, terserah. Ke Polsek bersedia aja. Di apa, di bersalah, oke, gak apa-apa. Alhamdulillah, apalagi selama kita di sini, masalah-masalah selama ini muncul gak jelasnya. Mungkin Pak Wali monitor juga. Alhamdulillah, sekarang memang. Karena di sini banyaknya masalah itu masalah tanah. Alhamdulillah, yang lama-lama selesai dia Pak Nabi ya. Karena kita ini kita baik, besarkan kedua pihak. Kenapa? Saya prinsip gini, kalau ada
musyrik kita selesaikan kalau kami kita berjanji untuk berpahala mata itu tidak saya itu. Alhamdulillah sampai yang jadi polisi sampai sekarang tetap selesai nggak ada kendala. Kenapa? Saya mencari pahalanya. Senang kesini-senang sini selesai. Itu pahala kita itu. Alhamdulillah lah, seniman masalah-masalah seperti saya di sini, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang boleh. Baru ini pertama seminggu boleh banyak telepon. Apa nggak pusing ini, nggak pusing begini? Masalah itu pusing, oke lah, kita gunakan dulu, main atau undang. Saya menerangkan ke dalam pihak itu nggak perlu berprinsip saya, motivasi saya, Pak Wali. Baik itu secara masyarakat, baik itu kedinasan, kedua pihak kita kumpulkan itu betul-betul. Jangan satu-satu dikumpulkan, kelompok negara, kumpulkan. Jadi ada kesenjangan. Kalau salah satu nggak sesuai pembicaraan kita, akulah yang lain yang mana. Kalau satu SPU itu kibuannya depan saya. Saya kasih penyumbang kibuan. Saya tunjukin jalannya keduanya. Malah kalau masalah tanah, kalau bapak, mama, ongku nggak ada punya jalan, dia sama saya, mencari itu punya jalan. Nah sebelah itu juga ada, ini apa ya? Supaya misalnya cepat selesai, siapa sih pertanyaan punya? Jadi kalau nggak ada penyesiannya sampai hari kiamat, kata orang kampung, nggak selesai-selesai. Tapi sama Pak Emang Sandra, alhamdulillah, udah banyak hasil semuanya. Udah keluarga satu dua orang. Jadi mohon aja banyak yang mengantarkan kuliah. Nah, saya tak suka dia keluarga saya. Nanti saya ambil kiriman ke tetangga. Mohon maaf aja. Karena yang baik orang dia. Tapi ini yang tadi dia juga. Dia ini tadi dia yang kita terima kasih. Karena saya tak suka kuliah, saya kasih tetangganya. Kalau nggak terima, kan nggak enak juga. Besok ketemu, saya bilang, bilang gimana, aku semua nggak tanya. Tapi kita nggak pernah makan. Nah, itulah caranya untuk masyarakat kita. Jadi keluarga, Bapak Ibu di sini yang dibuasalkan dengan selatih di sebuahnya, berlaku-laku dari itu. Jadi kita juga harus melihatnya. Kalau saya itu baik-baik tidak semuanya baik masyarakat di kampung saya itu. Alhamdulillah selesai masalah. Jadi biasa jadi masalah saya kalau di Indonesia atau di Jawa saya tak menang-menang. Semuanya sama. Kalau di kampung kan banyak. Kalau di kampung di Jawa. Kalau saya enggak. Walaupun di keluarga itu kata orang kampung tetap bisa sama. Hanya ada di pasir mati itu, pasir campak. Di kalungsan setampar masalah itu. Dinampak sama masyarakat. Akhirnya senang dia sekarang. Nah, itu udah salahnya. Dia kamu itu udah salah. Bertang-bertang. Kan ada di kampung ini malam-malam ya. Di kampung saya juga. Kakaknya polisi, mamanya polisi, dan sekarang kita belakang. Saya nggak paham itu. Jadi ngajak adik itu malah itu lah. Karena di belakang saya sama kakakmu yang lain. Karena keluarga saya kan pada adik itu. Akhirnya nggak bertang-bertang deh. Itu masa depan dia. Untuk bantuan dia sama masyarakat. Alhamdulillah saya nggak punya sana. Saya itu berapa sebulan dulu nggak minta itu nggak kebanggaran. Mau mau ya banyak. Ini bangkit lagi bang dulu ya. Itu dia itu ya. Itu yang dicari. Di segala sesuatu yang saya mau balik mau mau aja saya bukan sama bangga. Ada permasalahan kita di telepon. Saya akan berubah ke dua belah pihak itu. Jangan satu-satu. Nanti kecenderungan nanti. Kebeda sudah selesai. Jadi apa kata kita menyampaikan ke dalam pihak dengan keduanya. Itu metode saya dari ibu dan ibu sih. Alhamdulillah yang tertangkap banyak yang sama sana juga sawah pola. Kalau itu apa namanya parah kalau disangka pola. Alhamdulillah tidak ada sampai sekarang. Nah itu cara metode. Tapi kalau satu-satu seperti kelompok pasti nggak enak salah satu. Nah itu. Alhamdulillah baik di Batu Sangkar baik di sini. Alhamdulillah. Tidak ada yang culah.
selesai habis maka tulang gua itu boleh dia menggadang itu ketean itu habis kita nggak kayak menggadang itu sampai boleh kita nggak ada pilihan kalau punya sembuh bisa selayak ya dia itu dua sarkat dengan sarkat aman itu aja berapa dulu kalau ada pertanyaan usulan untuk kami kita sama-sama berdoa di daerah kita ini jauh musibah dan bencana. Semoga terlancar aktivitas kita, menambah rezeki kita, umur kita. Untuk kesempatan ini, saya sampaikan juga sama maaf kepada Pak Wali dan semuanya di sini dan Pak Ibu. Kalau ada kesalahan dari kami selama kami di sini, karena kami tidak berapa hari lagi punya bakti kalau masa Malaysia nya laskar tidak berguna pensiun kalau masa Malaysia nya laskar tidak berguna jadi kalau ada tersinggung mereka naik dalam mereka turun selama ini kami sekeluarga minta maaf karena segala sesuatu tidak ada yang kami sengaja. Bicara lagi, kalau nanti kita di hari akhirnya nanti tidak ketemu lagi sama Pak Wali atau kami tidak di waktu tidak kesempatan lagi kami itu minta maaf. Maaf atau mungkin maaf atau terima kasih. Alhamdulillah, wali dan pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau lagi mau kemudian. Oke, terima kasih banyak atas arahan dan masukan.